Saya ucapkan untuk Bapak Sanang berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk merubah kehidupan Bapak Sanang menjadi jauh lebih baik. Bapak, ini Pak, ada nggak Mas 24? Mas 24, ada Mas 24. Hah? Mas 24. Mana? Coba tiket, coba tiket. Ya, udah tidak. 15. Ya. Sekarang kita ke arah lapangannya Ibu, suami Ibu udah menunggu. Di situ dia sudah membeli banyak barang-barang untuk merubah kehidupan yang selama ini serba ya. Kekurangan. Iya. Terima kasih. Mungkin sebagian orang uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terpikir untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, Timekeeper, dan Ajudan akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam uang kaget. Pemirsa, Ramat Angin membawa saya bersama Timekeeper, Ajudan, dan satu anggota Brimob di kawasan Cikarang, Karangasem. Menebar kebaikan dan berbagi bahagia kepada keluarga yang membutuhkan, dan hari ini kisah datang dari seorang bapak bekerja sebagai juru parkir dengan pendapatan hanya 100.000 per 5 hari. Mempunyai 4 orang anak, anak pertamanya harus tinggal bersama neneknya, dan anak kedua saat ini sedang mengalami tunawicara. Itu tidak membuat beliau menyerah, bahkan justru ingin memulangkan anak pertamanya supaya bisa berkumpul dengan keluarganya kembali. Tahu kisahnya? Ikuti saya. Bapak Sanang, betul? Mari Pak, nggak ada apa-apa, ya. Nama saya Sanang, umur 42 tahun, kerja di parkir, juru parkir stasiun Cikarang. Bapak sudah berapa lama bekerja di sini? Semenjak ini aja Pak, berdirinya stasiun. Stasiun ini berdiri dari tahun berapa? 2017. Hah? Dan 10. Ini baru stasiun Pak? Baru. Selama Bapak bekerja sebagai tukang parkir di sini, itu pendapatan per harinya berapa? 5 hari sekali, Pak. Berapa? 100.000. 5 hari? Iya. Per 5 hari? Iya. 100.000, Pak? Padahal motor yang dijaga banyak, kenapa cuma dapat sedikit saja? Kan orangnya banyak, Pak. Ada berapa orang yang jaga di sini? Ada 5 grup. 5 grup? Per satu grup itu ada berapa orang? Ada
5 orang. Berarti total semua yang jaga sini ada 25 orang. Kalau parkir stasiun Cikarang itu 5 hari sekali. Kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Satu hari itu dapat 100 ribu. Per harinya 100 ribu. Jadi kalau sebulan 400 ribu. Ya, baik, kita langsung ke pokok masalah pribadi Bapak nih. Bapak anaknya ada berapa? 4. Empatnya gimana? Yang satu sekolah, cuma dioper ke neneknya. Alasannya dioper? Ya, soalnya kan dananya benar ada, Pak. Untuk biaya makan, biaya sekolah. Itu anak yang keberapa yang dioper sama neneknya? Anak yang pertama. Yang pertama lagi. Umur berapa dia? Umur 11 tahun. Anak yang kedua, 3 dan 4 sama Bapak? Iya. Berarti 3 anak sama Bapak tinggalnya? Iya. Itu mereka bertiga gimana? Ya, paling juga yang anak yang kedua. Kenapa Pak anak yang kedua? Anak yang kedua itu gimana sih Pak? Dia nggak bisa ngomong. Dia mau sekolahin nggak bisa. Bingung sih sekolahnya gimana. Itu penyebabnya apa Pak yang membuat anaknya nggak bisa bicara? Itu dia prematur lagi lahir. Lahirnya di kandungan berapa bulan? 7 bulan. Itu lahirnya kecil. Berapa kilogram atau berapa gram? Botol. Hah? Botol. Sebesar botol? Iya. Botol apa? Botol kecap. Botol kecap? Sebesar itu di saat lahir? Bapak, kita berpindah ke sana aja. Karena di sini buat saya nggak nyaman, Pak. Kita bicara sampai anak Bapak yang nomor 2 itu tidak bisa bicara, kan? Iya, Pak. Nomor 3 dan 4 itu bisa bicara nggak? Belum, Pak. Soalnya masih kecil, Pak. Jadi nomor 3 dan 4 itu mereka karena masih kecil, jadi mereka belum pandai untuk berbicara. Iya. Tapi bisa ya. Iya. Yang nomor 2 justru dia udah dewasa, cuman tidak bisa bicara. Iya. Yang pertama harus tinggal sama nenek, dikarenakan faktor ekonomi lah. Iya. Yang membuat anak tersebut harus tinggal sama nenek. Iya, soalnya kadang-kadang saya kalau jaga kan sehari. Untuk selanjutnya saya kan nggak punya duit, Pak. Untuk biaya sekolah, untuk biaya buku. Nenek punya uang buat biaya sekolah dan buku memangnya? Kalau di nenek, alhamdulillah, mungkin ada. Mungkin ada? Itu pun juga Bapak tidak yakin ya? Nggak yakin. Itu semua tanggung jawab nenek? Iya. Bukan tanggung jawab Bapak sebagai ayahnya mentransfer uang ke kampung? Kalau ada, saya ngasih, Pak. Ada yang ngasih ya? Iya. Kalau... Baik, saya ingin tahu berapa nominal yang Bapak kasih. Per 5 hari 100 ribu? Enggak, Pak. Paling kalau sebulan saya kasih cepek. Hah? Sebulan cepek? Iya, Pak. Ini berhubung stasiun ini tampaknya sudah memasuki jam orang pulang. Takutnya saya mengganggu. Lebih baik kita pindah ke sana saja, Pak. Mari. Mari, Pak. Mari, Pak. Jadi kan saya juga nyaman bicara sama Bapak Sanangian, iya, tanpa mengganggu pelanggan yang biasa mampir di sini. Oke, 100 ribu per bulan, Bapak tahu nggak kalau per harinya itu hanya 3.000 rupiah saja, Pak, buat anak yang tertua yang sekarang tinggal sama nenek. Itu Bapak tega? Ya, tega nggak tega saya, Pak. Saya juga pengen ngasih lebih, Pak. Mau ngasih berapa? Rencananya mah ngasih pengen gede gitu, Pak. Ya sampai berapa gedenya? Kayak 1 juta gitu kan sebulan. 100 ribu dan 1 juta, ini bedanya sangat jauh sekali, Pak, 90%. Ya, mudah-mudahan sih Bapak yakin aja dulu, Bapak harus percaya yang atas itu tidak akan meninggalkan Bapak sendirian. Yang penting Bapak selalu percaya aja sama dia. Iya, Pak. Apapun yang Bapak mau, apapun yang Bapak idam-idamkan, Tuhan akan bantu. Anak Bapak yang nomor 2 tidak bisa bicara. Pak, ya? Pak. Saya pengen yang kalau saya dapat rezeki, saya pengen benerin rumah, Pak. Rumahnya kenapa? Rumahnya soal gentengnya hancur, Pak. Itu di bagian ruang tamu, kamar atau dapur yang hancur gentengnya? Jadi kalau rumah saya itu cuma satu kotak doang. Satu kotak? Iya. Cuma rumah petak gitu maksudnya? Iya, rumah bekas orang tua sih, Pak. Jadi buka pintu, langsung di situ kamar, ada tempat tidur, ada dapur juga di situ? Iya. Hanya itu aja? Iya. Terus kamar mandi punya nggak? Kamar mandi bisa di belakang. Bisa di belakang? Iya.
pengen siapa sih, Pak? Pengen usaha gitu, kayak kalau ada motor pengen ojek. Kalau motor yang nggak ada, apakah Bapak akan bertanggung tangan? Enggak, Pak. Kan di sini saya kadang-kadang suka ngebantuin. Ngebantuin juga lumayan lah. Jadi lebih pilih usaha atau memperbaiki rumah, Pak? Saya sih pengennya mah. Untuk renovasi rumah berapa biayanya? Tahu nggak? Tahu. Bapak dapat 5 juta. 5 jutanya habis buat ingin rumah. Lalu makan Bapak gimana setiap hari? Mau gentengnya dimakan, Pak? Enggak kan? Jadi, jika Bapak dapat rezeki 50%-nya buat rumah, itu benar. 50%-nya lagi Bapak untuk modal usaha. Bapak mau usaha apa rencananya? Kalau saya sih usahanya pengen ini, Pak. Tukang ojek? Ojek, iya. Ojek ya? Ojek pangkalan atau aplikasi? Ojek pangkalan aja. Alasannya? Alasannya lebih mudah. Lebih mudah? Bapak cari yang mudah berarti? Iya. Yang mudah berarti Bapak harus sudah siap. Segitu saja berarti penghasilannya ya. Benar, Pak? Nggak mau lebih banyak lagi gitu penghasilannya? Ini lebih banyak teman kan. Baik. Kalau gitu saya sudah tahu permasalahan Bapak senang apa, ya. Bapak masih muda, masih berumur 42 tahun. Pastinya ada jalan ya, Pak. Iya, insyaallah. Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak nih. Tuhan akan menopang tangan Bapak sekuat-kuatnya ketika Bapak jatuh. Tapi Bapak juga mesti ada perbaikan diri. Iya. Paham, Pak? Paham. Ya. Jidan! Kangen nggak sama anak yang pertama? Kangen, Pak. Saya pengen ngasih duit gitu, Pak. Soalnya selama ini saya belum dikasih duit, Pak. Udah berapa lama Bapak nggak transfer ke kampung? Hampir 2 bulan. Anak Bapak laki-laki atau perempuan yang di kampung? Perempuan. Perempuan lagi, Pak? Iya. Perempuan itu pasti dekat sekali sama hati ayahnya nih. Iya, sebenarnya saya suka sedih, Pak. Kadang-kadang suka malu. Nggak bisa ngebagiin anak gini. Yang penting Bapak harus punya usaha setelah ini. Lalu anaknya dipanggil kembali, Pak. Tinggal sama Bapak nih. Bapak tidak perlu khawatir masalah uang. Uang itu bisa dicari kok, Pak. Kebahagiaan itu yang mutlak yang nggak bisa dicari. Bapak kan pasti ingin dekat sama anaknya. Kumpul keluarga kan sama istri. Iya. Ya? Jadi Bapak harus punya usaha ya. Iya, Pak. Usahanya yang cepat-cepat aja, Pak. Maksud saya yang perputarannya cepat gitu. Kalau bini pengennya sih dagang, Pak. Ya. Pokoknya Bapak sama istri harus kerja sama. Orang menikah tuh harus kerja sama, Pak. Nggak boleh masing-masing. Ya. Ya. Itu saya ucapkan untuk Bapak Sanang berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk merubah kehidupan Bapak Sanang jauh lebih baik. Gimana perasaannya dapat 12 juta? Alhamdulillah, Pak, senang, Pak. Bahagia, Pak. Apalagi kalau istri tahu, Pak. Bisa nangis, Pak. Makasih ya Allah, dikasih rezeki. Amin. Uang 12 juta ini Bapak memang harus habiskan dalam jangka waktu hanya 33 menit saja, Pak. Bapak pergi ke pasar, Bapak mempunyai suatu kelebihan. Bapak tidak jauh dari pasar. Ya? Bapak akan bisa memanfaatkan waktu dengan lebih luas lagi. Pakai uang ini untuk buka usaha yang baru. Jika memang di sana ada jual motor second, ya beli saja, Pak. Nanti tinggal didiskusikan saja sama timekeeper saya, Soraya. Untuk masalah pajak atau keabsahan suatu surat kendaraan, Bapak bisa serahkan kepada Bapak Ari. Siap. Karena dia mengerti betul, Pak. Ini layak untuk dibeli atau tidak. Seperti itu. Ya? Iya, Pak. Pakai uang ini untuk membeli 5 jenis barang yang berbeda-beda. Siap. Kasur boleh. Yang lain-lainnya boleh. Tapi Bapak juga harus menyiapkan usaha yang baru. Siap, Pak. Ya? Dan uang ini harus dipakai untuk membeli barang yang bisa dijual kembali. Contohnya emas. Tapi emas itu kita tidak boleh pakai, Pak, dalam jangka waktu yang dekat.
itu berjaga-jaga aja. Iya, Pak. Ya? Siap. Apakah Bapak sudah paham? Siap. Baik. Ingat ya, Pak, waktunya hanya 33 menit saja. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Ya? Iya, Pak. Bapak sudah siap? Siap, Pak. Sebagai laki-laki, harus tepati janjinya, siap, ya. Membagikan keluarga. Siap, Pak. Ayah sudah siap? Siap. Bapak sudah siap? Siap. Baik. Langsung ketiga. Satu, dua, tiga. Bapak. Pak, kita lari, Pak. Lagi jaga parkiran, tiba-tiba Ustadz Modi itu ngampirin saya, lalu dia bertanya, orang nanya-nanya mulu, saya bingung, nggak taunya saya dikasih uang segepok untuk dibelanjakan, kebetulan tempat kerjaan saya deket, saya langsung lari ke pasar. Pasar apa namanya, Pak? Pasar sekarang ya? Pasar sekarang ya, Pak, kita harus naik apa? Jalan aja deket ya, lari. Mana ya toko kasurnya? Oh ini Pak. Ini toko kasur ya, Pak. Kasur, mau lihat kasur ini, kasur. Saya pertama lari ke Pasar Cikarang, toko pertama, toko mebel. Saya membeli kasur. Saya beli kasur buat anak-anak saya biar tidurnya lebih nyaman dan enak. 1 juta, Pak, ya. Ya boleh ya, uang kaget, Pak. Ya. Bos, Pak Bos. 1 juta, Pak. Lah. Ya Allah, ini udah berapa? Ya. Ini ya, cepat ya, dikit ya. Ya udah ini, kamu mau ini, mau lihatnya. Kalau lemak mau lemak apa lagi, lemari. Jadi kita bayar ke dalam yuk. Tadi ya, saya lagi ngelayan, tiba-tiba ada rame-rame, nggak taunya ada uang kaget. Di kasur ya, kayaknya gembira hatinya tuh. Ya, semoga depannya biar bermanfaat. Apa yang diberi dari uang kaget itu. Apa mau sekalian sama lemari nggak? Ya lemari kecil. Lemari yang kayak rak-rak gitu. Plastik. Lemari plastik satu yang kecil. Oh iya dulu, Pak. Yang ini, Pak, ini, Pak, ini, Pak. Ini 28 menit lagi. Ini bagus nih. Ya ini, Pak, ini. Ini berapa? 4,5. 400 ya, 400 ya? Iya, 400 ya. 400 atau 400? Kasihan dong bapaknya. Siap, 400 satu, Pak. Ya, 400 ya. Sini, Pak, sudah saya, Pak. Bapak yakin mau lemari yang itu ya? Untuk ya, di rumah yakin, ya, Pak. Emang ya. Di rumah nggak ada lemari? Ada, Pak. Cuma udah rusak. Udah rusak ya? Sudah muat. Ya udah ini totalnya, Pak, totalnya berapa? 11. Oke, 1, 2, 3, 4. Lagi? Makasih ya. Makasih ya. Yuk, nanti barangnya diambil, tolong siapin ya. Rakitnya doang, langsung kita beli apa, Pak? Beli apa, Pak? Beli itu, Pak. Apa? Ditutupi. Iya, yuk. Yuk. Mana ya, toko TV ya? Elektronik ya, Pak? Aduh, di mana nih, Pak? Kita lari-lari, nggak ada toko TV-nya. Oh, ini elektronik nih? Elektronik? Bukan. Beli sepeda, Kit, sepeda. Oh, Bapak mau beli sepeda? Bapak nggak mau beli sepeda? Katanya mau beli sepeda. Beli aja, Pak. Iya, beli, Pak. Beli, Pak. Buat anak saya. Sini, Pak. Lari, Pak. Buruan, 26 menit lagi. Sepeda, Pak. Anaknya umur berapa? Umurnya 5 tahun. 5 tahun? Yang segede mana, Pak? Cewek apa cowok? Laki, Pak. Laki. Ini berapa, Pak? Dua. Hah, mau beli dua? Iya, kan anaknya dua. Oh, anaknya dua. Ya udah, ini berapa? 300. Wih, 300 dong. 300, Pak. Ini yang 500, Pak, yang besar. Dari toko mebel, saya langsung lari ke toko sepeda. Saya beli dua sepeda buat anak-anak saya. Gopay dua ya, gopay ya. Ya udah, 800 mau. Berapa? 800 dua. Iya, ya, apa-apa. Ya udah, nggak apa-apa, benar. Ya udah, yuk, Pak, bayar, Pak. Cici, cicat, tolong bonnya. Ya, tadi kan kita lagi santai. Terus tiba-tiba ada rame-rame gitu, kirain apaan gitu kan. Eh ternyata ada uang kaget, bapaknya milih-milih sepeda, jadinya milih ini deh dua. Jadi ya semoga bermanfaat sih ya buat anaknya ya. Ya semoga sukses lah, ya bermanfaat bagi warga-warga lainnya deh. Bapak, makasih ya. Ini cantik ya, itu dulu uangnya, bener gak? Pas ya, yuk makasih. Bapak sekarang kita mau beli apa lagi, Pak? Mau beli beras, Pak. Beras, mari, Pak. Iya, sembako, Pak. Di mana sih toko sembako? Pak, toko sembako di mana? Depan. Depan sana kayaknya, Pak. Lengkap nggak ya kira-kira apa toko sembakonya, Pak? Ya? Lengkap nggak ya? Lengkap, Pak. Mana ya? Aduh, toko sembakonya mana? Lupa waktu tinggal 20 menit lagi nih, Pak. Ya, cepat dikit. Ini, Pak. Pak, mau beli sembako. Pak. Ini dia.
Kak. Mau beli sembako. Beras ada? Lampung. Oh ya udah gini aja, beli minyak. Minyak. Catat Pak, tolong Pak. Minyak, kecap. Minyak berapa? Minyak 2 dus. 2 dus. Yang 1 liter. Yang 2 liter. Yang 2 liter. Terus gula 10 kilo cukup enggak, Pak? Cukup, 10 kilo. Cukup, gula 10 kilo. Ini Pak, kopi-kopian Pak, mau enggak Pak? Iya iya. Ini taruh Pak, tulis dulu. Mie instan 4 dus. Apalagi nih Pak? Hah? Iya campur aja Pak. Ayo buruan 19 menit aja. Apalagi Pak? Deterjen mau enggak? Deterjen boleh Pak. Deterjen. Deterjen. Satu dus. Apalagi Pak? Susu. Susu anaknya masih pada kecil. Iya susu. Satu dus. Susu kental manis. Iya satu dus. Apalagi Pak? Tarikin Pak ini Pak. Dari toko sepeda, saya buru-buru ke toko sembako. Saya beli kecap, bihun, telur, sabun, odol, terus susu buat anak saya. Rencananya saya mau dagang nasi uduk. Cepat dikit, Pak. Waktunya, Pak. Hah? Kurangin, Pak. Bisa, Pak. Jadi? 2.200.000 aja ya, untuk ya. 2 juta. Ini, Pak, saya bantuin, Pak. Hitungin, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 19, 20. Cepat, 3, Pak. Cepetan, Pak, buruan, Pak. Sini sebelah saya, Pak. Buruan, waktunya. Cepat, Pak, dikit, Pak. Saya kaget tadi lagi nungguin yang pelanggan, dia datang rame-rame gitu, kaget saya. Ya, dia belanja buat persediaan di rumah, dia kelihatannya seneng banget. Ya bagus lah buat ngebantu dia keluarganya di rumah. Elektronik, Pak. Elektronik, 15 menit. Bapak semangat ya, Pak ya. Hey, semangat, Pak. Kita menuju toko elektronik, Pak. Nyebrang yuk, Pak, nyebrang. Hati-hati, Pak. Mana nih, Pak? Ya Allah. Mana? Sini, Pak. Elektronik gitu ya, Pak. Ayo, Pak. Semangat ya, Pak, ya. 12 menit lagi. Ini, Pak. Lengkap nih kayaknya, nih, Pak. Pak, mau beli apa, Pak? Mesin cuci. Dari toko sembako, saya lari lagi ke toko elektronik. Sebenarnya saya pengen beli lemari kulkas. Tapi sayang tempatnya terlalu kecil dan wadahnya pun enggak cukup. Jadi saya bingung mesti beli apa. Saya beli mesin cuci untuk ngeringanin kerjaan istri saya. 12, Pak. Boleh enggak? Ya. Asingan nih daripada piringan. 12, 5 lah udah 12. 5 udah. Saja lo, Kok. 12, 5. Ngomongin dari, Pak. Kurang